Hai The Jack, apa kabar? Kembali lagi di channel Persija Fans. Kali ini Persija Fans akan membahas tentang Sudirman akui Rico Simanjuntak kehilangan posisi starter di Persija Jakarta. Rico Simanjuntak mulai akrab dengan peran baru sebagai super sub di Piala Menpora 2021. Padahal sebelumnya, winger Persija Jakarta itu merupakan starter yang tidak tergantikan. Terbaru, Rico dimainkan pada babak kedua ketika Persija Jakarta mengalahkan Barito Putra 1-0 pada babak perempat final Piala Menpora di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Pelatih Persija Jakarta, Sudirman, baru sekali mempercayai Rico sebagai pemain utama di Piala Menpora. Gelandang sayap berusia 29 tahun itu 3 kali diturunkan dari bangku cadangan. Persija Jakarta dianggap bermain buruk pada babak pertama melawan Barito Putra karena ketiadaan Rico. Namun Sudirman menolak asumsi tersebut. Kalau dibilang tidak bagus, tidak juga. Sebab pada babak pertama kami memiliki banyak peluang. Memang Rico adalah pemain kunci kami, kata Sudirman. Sudirman menjelaskan tujuan perubahan status Rico di Persija Jakarta selama Piala Menpora, pemain yang dijuluki si kancil ini disebutnya lebih berguna bermain di babak kedua. Kami sadar, saya sadar, dan Rico juga sadar bahwa dia akan lebih bagus jika bermain di babak kedua. Rico punya energi dan stamina yang bagus, jadi saya mainkan Rico di babak kedua untuk membuat pemain belakang Barito Putra kerepotan. Saat Rico masuk, dia akan lebih fresh, imbuhnya, kata Sudirman. Selama menjadi super sub, posisi Rico di sayap kanan Persija Jakarta digantikan secara bergantian oleh Heri Susanto dan pemain berusia 18 tahun, Afrianto Nico. Nama terakhir lebih sering masuk sebagai starter. Jika kalian suka dan bahagia, support terus channel ini ya teman-teman Jackmania. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa membuat kalian senang ya Jackmania. Agar kamu gak ketinggalan seputar berita Persija terkini, wajib bagi kamu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Klik komen dan share untuk setiap video yang diupload ya teman-teman. Terima kasih.